udah sampai di lokasi penginapan kita dan seperti biasa Yudia tidak mau dengan penginapan yang biasa-biasa saja. Diberikanlah kita sebuah pemandangan alam di Western Australia. Gila keren banget. Ini jaraknya 25 menit dari tempat race. Yuk, kita tur dulu. Ini ruangan pertama kita tadi garasi dari depan dulu yuk. Duh, bedanya di sini. Gue ngerasain gini nggak berdebu. Yuk, nih, ambil kaki. Aneh. Oh, ini biasanya nih ada ininya nih yuk. Garasi. Ada jet ski-nya atau ada ininya nih. Di sini sudah ada tempat buat cuci sepeda. Oh, besok kalau bisa ini. Oke, jadi ini parkirannya masuk dari depan tadi. Kita lihat. Yuk. Pas banget. Kita masuk. Masuk ke depan. Udara di sini nggak terlalu panas. Ya. Mendung. Langsung dijamu dengan dua ruang seperti ini. Ini ruang barbecue set. Ini udah ada tempat gasnya juga dikasih. Oke, jadi tinggal nyalain. Nih. Nyala banget apinya, jadi nanti kalau masak-masak di sini jadi nggak bau asap. Oke, masuk ke dalam. Masuk ke dalam, ada dua kamar di sebelah kanan. Ini kamarnya Linus atau Yuda. Jadi satu orang dapat satu kamar, gokil. Seru banget. Di sini ada tempat TV, nyalain TV seperti ini. Yang nggak ada di sini tuh cuma AC, guys. AC-nya ini dua. Terus ini apa? Oh, bisa ditutup biar nggak, biar kalau mau gelap. Oh. Papan surfing ada. Laundry room. Laundry room, tempat mandi. Sini, not in use tuh. Biar nggak takut semua kita nyalainnya nggak. Soalnya pada cemen, pada bengkakan. Di sini ada Yudia, ini kamar utama kita. Kamar utama dengan belanjaan-belanjaan kita, guys. Jadi di sini udah lengkap banget fiturnya, ada oven. Ini kalau dibuka ada beberapa berbagai macam bumbu-bumbu juga, teh juga ada. Dikasih juga barbecue sauce. Lengkap lah. Gitu ya. Terus ini, terus ini ruang buat pemanasin. Kalau mau perlu pemanas, ini tinggal dibuka. Sok tahu. Sok tahu toh. Gitu aja. Runtur hari ini, sekarang kita mau nge-set sepeda dulu. Tadi habis belanja, udah setting semuanya. Kita mau nge-set sepeda, mau kita coba. Kalau misalnya ada problem, baru kita. Let's go. Oke, sekarang udah kelar. Settingnya ternyata easy banget buat Yuda. Gue seneng banget, nggak ada terlalu problem. Jadi mudah-mudahan sampai pulang setelah 3 kali Ironman ini, mudah-mudahan sampai selesai finish smooth terus, gua nggak ada problem di sepeda karena ini lumayan panjang, 180 kilo. Yang penting finish dulu kita Uber, dapat gelar dulu Ironman-nya, baru nanti next pertandingan kita udah tahu selahnya, udah tahu momennya, kita coba lebih push lagi buat waktunya. Tapi anyway, yang penting mudah-mudahan gua bisa finish nanti. Abis ini kita mau tes sepeda. Di sini pas banget, tempatnya enak ya, tadi kita lihat sepi. Cuman jangan yang nanjakan dong. Mantap banget tanjakan aja. Mantap banget. Oke, kita coba latihan. Habis itu mungkin jam 6:30 lah karena sekarang masih panas. Oke. Takut meninggal kalau kena. Dengerin, namanya Ironman itu eventnya tuh bagus. Jadi ada rangernya, ada lifeguardnya, semuanya udah pasti terjamin. Masa meninggal? Iya, pasti aku meninggal. Kayak drowning ya, Dul?
Tuh lihat bayi. Aku juga berenang gak sih? Swim and run. Not bike. Enggak bike. Kan sekarang belum punya bike yang road bike. Oh, you're being rude. Anaknya deg-degan, guys. Padahal dia udah aku kasih tahu untuk have fun aja. Bahkan di guidebooknya juga dikasih tahu. Nanti orang tuanya enggak usah kayak ambi banget kayak ayo biasa aja udah yang penting finish, namanya juga anak kecil. Kasih tahu Dido dong tadi, sekolah takut apa? Aku takut aku meninggal pas berenang. Dit. Kocak enggak ya? Oinkies, let's go! Skala 272. Lihat bajunya yang warna abu-abu. Ikutin yang baju hitam. Yang ini nih. Skala. Minum. Skala. Good job, baby. Let's go. Mantap anaknya Ibu Ayu dia. Balik dulu ke hotel ambil barang, terus sini lagi.
Oke guys, jadi kita mau siap-siap mau naruh sepeda, bike check-in dan gear check-in. Nah, gue kasih tahu dulu buat teman-teman yang baru nonton. Jadi setiap Ironman itu punya rules untuk nyiapin barang-barang yang dipakai untuk race lu besok. Terus ini adalah beberapa barangnya. Ada sepatu lari jelas, topi, terus juga kacamata gue taruh di bike. Jadi apa aja yang ada di transisi untuk lari, ini langsung disiapin sampai ke vitamin. Nah, bibnya ini dipakai saat, ntar gue nanya Ayu deh. Jadi saat, setahu gue sih saat lari doang ya. Kalau tapi yang kemarin-kemarin gue pakai pas sepeda juga, cuman kok gue baca kayaknya lari aja deh gitu. Ada di rulesnya teman-teman. Jadi gue taruh dulu di sini. Nah ini nanti tinggal digantungin gitu. Nah run gear kita udah siapin, sekarang kita siapin untuk bike gear itu helm. Gue gak pakai visornya setelah belajar beberapa kali, karena pakai visor itu sangat-sangat tidak nyaman buat saya. Nah terus di dalamnya ada anduk, karena lo transisi abis keluar dari laut semua dilap sampai ke kaki, terus pasir. Intinya pakai sepatu supaya nyaman. Terus kacamata. Nah, gue pakai kacamata 100% supaya lebih enak aja sih gitu untuk dibersihin kalau udah keringetan, daripada gue pakai yang visor langsung ke muka, karena kadang-kadang keringetnya nyampur sama angin dan itu buat gue gak enak banget. Terus gue pakai juga buat compression buat kaki supaya ininya lebih enak. Nah, terus ini juga ada bar karena bakal lapar di pas lari, pas sepeda. Gue belum makan, jadi harus siapin. Terus pasti nanti di sana ada pisang. Ini udah disiapin. Gear bag. Oh, Wahoo juga di dalam buat dada, buat jantung. Buat heart rate. Nah, terus ini jangan lupa disiapin apa namanya? Sepatu sepeda. Nah, udah digabung jadi satu, tinggal dibawa deh. Nah, inilah perlengkapan Ironman dan sepedanya, jangan lupa. Udah dicas, udah diservis, udah di loop sama Strasse juga kemarin. Terus, oh iya, jangan lupa bawa baju ganti yang disiapin details berbeda. Jadi, biasanya habis race nggak langsung pulang, nanti ganti baju, tiduran, hati-hati masuk angin, malah sakit besoknya, jangan sampai. Terus persiapan untuk tim support juga udah gue siapin. Jadi kayak apa yang bisa dikasih di tengah jalan. Nah, ini lah bedanya Ironman sama maraton. Tim support tuh bisa deket ikutan dan tidak terlalu strict. Jadi bisa ngasih minuman tambahan atau suplemen tambahan di race. Oke, sekarang kita mau ke bike check-in jam 4, tutup jam 6 soalnya. Perjalanan 25 menit lagi balik, habis itu kita istirahat. And let's go enjoy the trip buat ikutin kita bike check-in. Oke, kita mau bike check-in. Jam 6 tutup. Kayaknya kita orang terakhir karena udah pada sepi ya. Tapi nggak apa-apa, karena supaya prepare-nya aman, tentam, nyaman. Terus juga semuanya kayaknya udah pada pulang. Udah rame nih. Udah rame banget, coy. Semuanya jangan lupa di bawah gear-gearnya disiapin. Konsep race-nya harus ditenangin. Intinya sih kalau Ironman menurut gua adalah ketenangan diri. Gitu ya. Jadi semuanya harus dicek supaya aman. Sudah selesai untuk check-in. Semoga besok lancar, nyaman, tentram. Emang tiap race beda-beda ya peraturannya. Kalau yang kemarin harus bawa helmnya, yang sekarang helmnya suruh bawa besok. Ya itulah hidup, jadi memang beragam banget. Terus besok kita masih masukin air mineral, terus masukin sport nutrition juga dan lain-lain. Oke,
Gitu aja untuk hari ini, kita mau makan malam dulu, habis itu tidur. Let's go. Ih, rame banget. Mana rame? Ya Allah, satu. Banyak amat, Dit. Ada yang gede. 1, 2, 3 Itu gede banget ya? Iya. Ini kemarin nabrak kamu ya? Mau nabrak kamu? Enggak. Mana? Tuh, dia. Gedean lagi, Bu. Gedean lagi, Bu. Berotak banget. Gila. Dia petinju, Bos, ini. Senang dia di sini kali ya? Liatin, Bos, kita. Enggak. Aku cuma lihat doang. Ih, gede banget yang ini, Yud. Oh, di sini soalnya enak ya makannya. Rumput hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ih, ada anaknya, Bos. Di perutnya, Bos. Heeh. Uh-huh. Tuh ada juga tuh satu lagi tuh. Lucu banget tuh. Yang cewek. Tuh lihat tuh, bawa anak, Yud. Iya, tadi udah lihat gua. Gimana, Pak? Ternak Bapak gimana, Pak? Hah? Ya, salah ini. Jangan saya kalau udah pensiun. Mantap, Boy. Udah siap. Kita mau ngambil chip kemarin karena timnya telat. Alright, thank you, mate. Thank you, mate, bro. Di sini mah. Hey, mate. Nah, itu gue tuh sebenarnya ngikutin orang Australia. Gimana, Yud? Tegang gak, Yud? Tegang. Information chip gimana kemarin? Nus, information chip, Nus. Dia bilang. Nah, udah kan? Ternyata cukup mudah. Gue happy nih di Australia. Terus kalau pagi gak ada laler, Boy. Nah, sekarang kita, apa? Naro helm sama minum-minuman. Nah, terus posisinya di sini kita akan mulai itu 6.55, sorry. Jadi masih ada sejam lagi. Jadi masih chill. Masih tes-tes. Nah, ini bisa lu tes nih. Bentar kita foto-foto, Nus. Siap. Di sini kayaknya yang ngambil Ironman banyak karena track-nya seru. Terus track-nya juga mendukung lah. Tapi yang gue paling seneng sih playground-nya. Anak gue 12 jam masih betah di situ ya. Yo i. Tapi pulang sih. Pulang sih ya. Iya sih. Kalau sih pulang. Pulang YouTube baru dia. Toilet juga rame. Oh, ini tempat ini bro. Naruh ini ya. Tas. Tapi dibuntelin gitu. Itu ada yang bakal hilang aja. Ketuker paling. Tapi isinya pada sama semua. Kita mau masukin. Rame nih teman-teman gue udah rame. Udah mantap. Penting gak entry getaway? Ini lewat sana bos. Ada orang itu. Hah? Ada orang itu tadi? Banyak bos. Banyak ya? Ini. Kok gak kenalin gue ya? Gak kenalin gue dia. Oke, udah kelar bos. Sekarang kita kembali ke daerah shelter untuk kumpul. Ganti baju. Terus kita nih, ini dia pro-nya nih. Ini. No, no, it's alright. First time I met. Jigger. Good. Yeah. Good. Yeah. 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 Oke, sekarang kita mau pemanasan dulu nih kayak teman-teman gue. Ini nih. Jadi teman-teman gue tuh lagi pemanasan, berkumpul. Nah, gue tuh kan enggak ada klub ya. Coach gue cuman Tono Tarsono. Jadi ya udahlah. Kita enjoy aja ya enggak sih. Enak di mana, Yud? Kita harus punya stand dulu nih, Yud. Di mana, Yud? Dekat shelter. Ya, dekat sini aja. Dekat start sana kali ya, ini nggak sih, yang orang-orang pada nggak tahu itu tempat rahasia bos. Yoi. Terus kalau pada nanya nih gue dengerin apa, gue dengerin King supaya chill hidup gue, supaya lagi di
Bergen. King Nasar kan? Terus kayaknya sekarang banyak yang ikut Iron Man ya? Gitu. Uh-huh. Yeah. Rame nih, sepeda aja lu liat. Bukan, kayaknya 70.3 juga udah pada mahal. Kita ini sampai 1000 deh angkanya. Ah bedanya apa mas yang 70.3? Lebih yang pendek itu. Oh. Yang setengah yang gue ikutin di New Zealand. Oh, kalau ini? Iron Man apa namanya? Hah? Kalau yang ini? Iron Man apa namanya? Ini Iron Man Western Australia. Nah, ini enak nih di bawah pohon cemara di dekat tempat sini, benar enggak? Heeh. Ingat ya, titik kumpul kita. Tikum. Di kalo pohon ini. Ini NTNT kejebak macet. Tuh foto. Nih. Ada tong sampah, tempat duduk, Google artikel. Nah, ya. Ini enggak buat tag nih. Nah, yuk. Sekarang kita pemanasan dulu. Ini matamu, ini. Ada titik kumpul.